Welcome back to my channel, Dinda Kani. Sekarang aku lagi sama sepupu aku. Kita lagi di suatu tempat di Payakumbuh. Apa namanya, Kak? Namanya Thailand. Phi Island. Kok namanya Thailand? Motor. Bagus banget kan, jadi ini tuh kayak tempat wisata masih alami, masih natural gitu. Tapi indah banget coba. Kita di sini. Harus ke sini. Ini daerahnya di Payakumbuh. Namanya apa? Namanya Taram. Jadi kalau ke Payakumbuh, nama tempat wisatanya itu? Namanya Kapalo Banda. Kapalo Banda. Banyak juga hutan pinus. Kapalo itu puncak. Kapalo itu kepala. Banda itu sungai. Sungai. Jadi muaranya sungai di sini, terus ngalirin ke berbagai tuh. Nanti harusnya ke sana guys. Sorry ya suaranya tuh kayak agak ini karena kita benar-benar gak prepare, tapi karena tempatnya worth it banget. Kalian kalau ke Payakumbuh harus ke sini. Ini Sumbar dan welcome back to Sumbar. Misalnya kita mau nyebrang ke sana, dan itu deh. Kita bisa naik apa? Naik, gini. Naik kita bisa naik rakit ke sana. Jadi kalian bisa foto-foto kayak di Thailand gitu. Di sini masuknya cuma 5.000 loh. Masuknya cuma 5.000 dan airnya bener-bener dingin banget. Kayak air gunung gitu. Soalnya di sini kayak emang air gunung. Iya, emang air gunung, dari gunung dialirin ke sungai-sungai di. Mungkin di sini belum banyak yang tahu soalnya jauh dari kota gitu, terus belum terkenal banget, tapi semenjak ada syuting di sini. Syuting apa? Syuting Buya Hamka namanya filmnya. Tapi udah tayang apa belum ya? Jadi terkenal. Jadi namanya tempat ini, nama kerennya Wakanda. Wakanda itu Wakanda. Wisata Kapalo Banda. Alam Kapalo Banda. Kita lagi di Phi Island. Phi Island Thailand. Kacamata 45.000. Jangan dikasih tahu kan. Bikin malu ini. KW11. Saking palsunya. Yang tengah. Yang tengah. Yang tengah. Oke guys, makasih udah nonton channel aku. Jangan bisa kesini. Kalau bisa kesini, jangan lagi. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Subscribe.